Hai, apa khabar Kak Rofami? Hai, sihat alhamdulillah. Boleh Fahmi intro sikit diri dekat budak-budak? Okey, saya Khairul Fahmi Cik Mat, penjaga gol kebangsaan dan saya bermain untuk pasukan Kelantan. Okey, jadi kami dengar nama samaran Karol ialah Apek. Ya, Apek. Kenapa tu? Kenapa dipanggil Apek? Okey, nama saya orang panggil Apek mungkin sebabkan muka saya macam Cina, tapi saya orang Melayu. Jadi itulah yang membuatkan orang panggil saya pada Apek kot. Oh, macam tu. Penjaga gol adalah posisi yang amat unik. Khairul, ada tak penjaga gol yang menjadi idola Khairul? Okey, penjaga gol idola saya, saya suka Oliver Kahn yang bermain untuk pasukan Jerman. Yes. And then Buffon untuk pasukan Itali. Okey, dua tu je? Dua tu saja. Lokal tak ada? Lokal saya suka Azmi Azram daripada pasukan Selangor. Okey. Jadi Maxis merupakan salah satu penaja siaran musim bulan bola tahun ni. Karol sokong pasukan mana? Untuk Euro tahun ni saya sokong Germany lah. Germany. Satu je. Satu saja. Rasa dia orang boleh menang. Pasti menang. Pasti menang. Apa yang membuatkan Karol sokong Germany? Okey, pertama kali tentulah sebab Oliver Kahn dulu main dekat sana tapi dia dah bersara, and then sekarang ni permainan Germany, dia punya tactical game menarik lah. Kalau kita tengok memang dia punya game sangat bagus lah kalau kita tengok dalam Euro-Euro sebelum ni. Oh, okay. Tapi kan selain bola sepak, Fahmi ada minat yang lain tak? Okay, saya selain sukan bola sepak, saya suka membuat aktiviti-aktiviti lasak seperti bungee jump, rock climbing, apa-apa yang lasak lah. Saya pasti akan buat, akan cubalah. Kenapa selain suka yang aktiviti lasak-lasak? Sebab saya pun main bola daripada kecil lagi dan memang lasak. Jadi selain sukan bola sepak yang lasak, saya juga nak try sukan lain yang agak lasak dan yang lebih lasak lagi lah. Oh, okey. Sebagai penjaga gol nombor satu pasukan Malaysia dan juga duta sukan Maxis, Fahmi mesti ada banyak peminat kan? Apakah salah satu permintaan okay daripada peminat yang Fahmi rasa paling pelik? Okey, permintaan daripada peminat yang paling pelik? Paling pelik. Saya tak pasti, tapi apa yang saya rasa yang paling pelik lah, saya pernah jumpa peminat depan-depan lah. Okay. Saya rasa ada yang ajak kahwin kot. Berapa banyak tu? tak adalah, ramai tapi adalah. Okay. Banyak berinteraksi dengan peminat-peminat tak? Saya banyak berinteraksi dengan peminat melalui laman sosial Twitter. Okay. Kalau dekat luar, kalau saya ada masa, saya akan bermesra dengan mereka lah. Akan beramah mesra, bergambar, kenal-kenal. Tapi lebih banyak di Twitter lah. Lebih banyak di Twitter lah sebab masa saya pun tak banyak dekat luar kan. Tapi aktif dekat Twitter ya? Aktif juga. Okay. Kepada penat-penat yang hendak jadi pemain bola sepak profesional, apa nasihat Fahmi kepada mereka? Nasihat saya yang pertama kali, kena terapkan disiplin dalam diri kita lah. Kita kena terapkan disiplin dalam padang dan juga di luar padang. Itu yang paling penting lah. Dan kena berusaha sungguh lah untuk mencapai sesuatu kejayaan tu. Okay. Ada apa-apa lagi yang Fahmi ingin ucapkan kepada peminat-peminat Fahmi yang sedang menonton di page Facebook Maxis? Okay. Pertama kali saya nak berterima kasih kepada Maxis kerana melantik saya sebagai duta Maxis. And then untuk peminat-peminat yang sedang melayari page Facebook Maxis, teruskan melayari page Facebook Maxis kerana anda akan mendapat tahu informasi-informasi terkini daripada Maxis.